Halo pemirsa, kali ini saya sedang berada di Jalan Jatinangor, tepatnya berada di depan kedai Wake Up. Nah, siang-siang gini enaknya minum yang seger dan makanan-makanan yang kenyang. Untuk itu, ikuti aku yuk. Gimana sih makan-makanan di kedai Wake Up ini? Kalangan mahasiswa biasanya mencari tempat makan yang murah meriah. Selain murah, tempatnya juga harus nyaman. Dengan disediakan wifi gratis, mengingat mahasiswa yang senang dengan hal-hal murah, apalagi gratisan. Nah, untuk para mahasiswa, khususnya yang berada di Jatinangor, kafe ini bisa jadi tempat makan yang tepat. Kedai Wake Up namanya. Kedai Wake Up adalah sebuah kafe yang menyajikan beragam menu hidangan dengan resep Indonesia maupun ala Western. Yang uniknya adalah kedai Wake Up ini mengkhususkan menunya, baik itu appetizer, main course, maupun dessertnya pada menu sarapan yang bisa membangunkan pengunjungnya sesuai dengan namanya. Bangunan kedai Wake Up ini terdiri dari dua lantai dan dibagi ke dalam dua area, yaitu area sofa di lantai 1 dan area meja standar berada di lantai 1 dan 2. Interiornya yang didominasi unsur kayu dan suasana vintage yang diciptakan membuat kafe ini terasa nyaman. Bagi yang mulai bosan dengan tempat makan di Jatinangor yang itu-itu saja, kamu bisa mampir ke kedai Wake Up ini. Nah, pemirsa, udah dateng nih pesanannya. Ini adalah nasi ayam rempah. Cocok banget buat makan siang. Cicipin ya. Siangnya banyak juga ya, pemirsa. Mungkin untuk kesegaran badan kali ya. Baik. Nah, pemirsa, selain tadi ada makanannya nasi ayam rempah, ini juga aku pesan milkshake strawberry. Seger ya kalau di siang-siang. Kafe baru ini buka mulai pukul 11 siang hingga pukul 11 malam. Dengan harga yang sangat terjangkau, dimulai dari Rp5.000 sampai Rp22.000 untuk menu minuman, Rp6.000 sampai Rp38.000 untuk menu makanan, juga Rp11.000 sampai Rp22.500 untuk menu dessert. Tanggapannya, Bandung Jawa Barat, Elvan Auli dan Siti Lulu melaporkan untuk Bandung Oke TV.